Welcome to Black Gaduh Channel. Di sini saya mau jelasin tentang Megavision, guys. Oke, sebelum kita ke penjelasan, like, comment, dan subscribe dulu, guys. Ya, saya lebih rajin lagi untuk membuat video. Oke. Sedikit cerita, saya itu udah pakai Megavision tuh selama 1 tahun dan sekarang tuh saya udah ganti ke yang Gold Pass gitu, atau yang inilah langsung ke. Pokoknya yang yang bandwidth ISP-nya tuh di angka up to 100 Mbps, guys. Oke, langsung saja, jangan banyak bacot, kita langsung tes kecepatannya, guys, di speedtest.net. Oke. Go. Oke, pingnya aman, 1 Mbps. Oh, di angka 60, guys. Harusnya 100 sih. Mana yang nggak vision? Tapi emang up to itu emang bisa berkisaran sampai 100. Oke, uploadnya tidak sampai 50, guys. Oke, untuk speed test seperti itu, kita dapat yang angka 63 dan 40 untuk upload. Kita coba di tes dengan YouTube, ya, dengan video yang resolusinya itu agak tinggi, ya, 4K, ya. Jalan, oke. Okay. Cepat banget nih. Kita naikkan ke 4K. 4K. Cukup cepat juga ya, guys. Kita percepat. Bufferingnya kisaran 5 detik, guys. Bufferingnya. Oke, lumayan cukup. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini, guys. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe apabila video ini membantu info untuk kalian. Oke, terima kasih, bye-bye.